Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas urutan Power Rangers yang sangat jahat. Power Rangers adalah pahlawan yang sudah kita kenal sejak lama. Sebagai pahlawan, tentu saja mereka baik dan siap melawan kejahatan. Namun di beberapa serial Power Rangers, ada tim menyerupai Power Rangers tapi ternyata jahat, meskipun sebagian ada yang jadi baik. Siapa saja mereka? Berikut urutan Power Rangers terkutuk yang sangat jahat berbahaya. Rangers penjahat pertama di serial yang hadir di musim kedua dari Mighty Morphin Power Rangers. Kelima Rangers jahat ini adalah Justin, Zen, Bobby, Tina, dan Kristen yang merupakan tukang bully di sekolah Angel Grove. Mereka dipilih oleh Lord Zedd untuk menjadi Dark Rangers dan dikirim untuk mengacaukan Power Rangers. Crash and the Crips adalah musuh dan monster jahat yang tergabung seperti Power Rangers di seri Turbo. Anggotanya adalah Crash, Blue Crip, Green Crip, Yellow Crip, Pink Crip. Mereka adalah band yang memainkan musik dan melawan Power Rangers Turbo. Psycho Rangers adalah tim Rangers jahat yang paling populer, diciptakan untuk mengalahkan Power Rangers in Space. Saking populernya, bahkan ada 7 Psycho Rangers, bukan hanya 5 warna dasar tapi ada juga Psycho Silver dan Psycho Green. Mereka juga bisa berubah menjadi wujud sejati mereka yaitu monster yang berbahaya dan berbeda satu sama lainnya. Thunder Rangers adalah tim Ninja Ranger dari Akademi Ninja yang justru awalnya berlawanan dengan Wind Rangers pada Power Rangers Ninja Storm. Keduanya menjadi musuh Wind Rangers karena dibohongi oleh Lothar dan mereka sempat menjadi antagonis. Namun setelah mengetahui fakta sebenarnya, mereka pun menjadi baik dan membantu Wind Rangers. Squad Rangers adalah grup SPD pertama sebelum B-Squad Rangers di Power Rangers SPD, namun mereka hilang dalam misi. Ternyata mereka bukan hilang, melainkan mereka mengkhianati SPD dan menjadi musuh dari B-Squad Power Rangers. Helm yang digunakan Squad Rangers adalah helm dari Power Rangers in Space yang diubah sedemikian rupa. Rangers adalah 3 Power Rangers yang awalnya dikendalikan oleh Phantom Beast untuk melawan Power Rangers Jungle Fury. Mereka sebenarnya adalah ketiga master yaitu Master Fan, Master Soul, dan Master Finn. Setelah mereka disadarkan, akhirnya mereka pun bergabung dengan Jungle Fury. Hal menariknya adalah, ketiga Rangers ini eksklusif dan original untuk seri Power Rangers Jungle Fury. Tak ada di seri Sentai utamanya yaitu Geki Ranger. Cyber Villains adalah dari 2 karakter di Beast Morpher yaitu Roxy dan juga Blaze yang aslinya mereka baik. Kedua karakter ini menjadi jahat dan mereka avatar Ranger jahat yang dibuat oleh Evos untuk melawan Power Rangers.